sebagai ibrah. Itulah satu program mengajak masyarakat meneliti, memerhati, menghayati isi kandungan Al-Quran Karim yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab. Itulah kitab Al-Quran ini telah turunkan dengan penuh keberkatan untuk kita ambil peduli, untuk kita mengambil penghayatan daripada ini. Dan seterusnya untuk beberapa siri kita akan menggali isi kandungan Al-Quran Karim dan insya-Allah hasrat untuk menjadikan Al-Quran sebagai kitab hidayah pedoman kepada kehidupan kita akan tercapai. Saya menyeru kepada sesiapa yang punya kelapangan dan kesempatan, datanglah mengisi program ini. Dan insya-Allah IPAC adalah merupakan satu institusi yang memang berorientasikan kepada dakwah untuk mengajak orang sama-sama memahami dan melayani Al-Quran.